Dua ormas terlibat bentrok di Perumnas 1 Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis kemarin. Bentrokan diduga akibat perebutan lahan lapak dagangan. Bentrokan akhirnya berakhir setelah petugas kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan. Bentrok dua ormas terjadi di Perumnas 1 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis kemarin. Dua massa saling serang dengan batu dan balok kayu. Bentrokan sempat menutup akses jalan. Sejumlah pedagang yang berada di lokasi panik akibat bentrokan yang terjadi dan menutup dagangannya. Salah seorang warga menjelaskan bentrokan berlangsung sekitar 15 menit. Diduga keributan akibat saling rebut lahan lapak dagangan di kawasan Perumnas 1 Bekasi Selatan. Bentrokan dua ormas berhasil diredam setelah pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa dari dua ormas. Polisi juga sempat melakukan penyisiran dan menemukan senjata tajam dari salah satu massa ormas. Masuk.